lagi sih, Roy? Sepi, Bang, sepi. Ya santai aja, ntar juga ada yang datang. Gimana mau ada yang datang? Orang tinta printer kita kayak gini. Oi, Roy. Lagi-lagi lo ngomongin kayak gituan ya? Ya emang kenyataannya kayak gitu, Bang. Tinta printer kita jelek, makanya gak ada yang datang. Gini. Bukan masalah kualitas kita yang perlu tingkatin, tintanya diganti. Yang penting itu tuh kita tingkatin promonya. Ya elah, promo lagi. Kita udah promo gila-gilaan. Yang perlu kita lakuin itu naikin tinta printernya, naikin kualitasnya. Jadi kayak gitulah, Bang. Masa mau ngarepin hal yang beda dari hal yang sama? Udah. Semua rezeki ada yang ngatur. Kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Udah santai aja lah. Ya selalu lah. Ikutin kata-kata gue aja udah. Ini sih mau nge-print. Mana yang mau di-print? Ini Bang. Nama filenya tuh hasil ujian. Oke, bentar ya. Rp10.000 ya? Hah? Serius Bang? Gak salah nih, kok hasilnya kayak gini sih? Oh, udah bagus kok, kenapa emang? Bagus dari mananya Bang? Tintanya burem, warnanya gak jelas. Ini dosen saya mau ngenilainya kayak gimana? Bisa jelek nilai saya. Nilai lo jelek? Itu bukan urusan gue, bukan gara-gara printer gue. Hasil printernya aja gak bisa dibaca jelas. Gimana? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau nilai? Berarti kalau nilai gue jelek, tanggung jawab lo ya? Ya udah kalau lo kayak gitu, lo print aja sendirian. Gila lo. Terakhir nih, gue ngeprint di sini. Lo pengen cabut aja, lo bayar dulu. Oh, orang gila ngatain gila, lo yang gila. Misi, Mas, di sini bisa ngeprint nggak ya? Bisa. Emang mau ngeprint apaan sih? Mas. Maaf, Mbak. Bisa, Mbak. Emang mau ngeprint apaan, Mbak? Mau ngeprint skripsi, ada dua sisa. Oh iya, sebentar ya, Mbak. Tintanya burem, warnanya nggak jelas. Ini dosen saya mau nilainya kayak gimana? Bisa jelek nilai saya. Aduh. Maaf banget, Mbak. Saya lupa. Tintanya habis. Oh ya, udah deh. Kalau kayak gitu nggak apa. Makasih ya. Mbak. Mending besok Mbak balik lagi. Nanti saya isiin tuh tintanya. Ya, makasih ya, Mbak. Mbak. Namanya siapa, Mbak? Warna. Nama saya Warna, Mas. Oh iya. Hati-hati Mbak Warna, saya Dapri. Kayaknya masih ada tuh tintanya. Ya mau? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau nilai? Berarti kalau nilai gue jelek, tanggung jawab lu ya? Jadi kayak gitulah, Bang. Masa mau ngarepin hal yang beda dari hal yang sama? Udah lah. Roy. Iya, Bang. Kayaknya omongan lu ada benernya juga ya. Yang mana? Itu yang soal kita harus ningkatin kualitas dari toko fotokopi kita. Kenapa lu mikir gitu? Ya gak tahu, gue lagi kepikiran aja. Kalau banyak banget customer-customer yang ngeluh. Terus tadi siang kan si Mbak itu jadi gak bisa nge-print. Oh, perkara perempuan. Gak gitu sih, tapi benar. Kata-kata lo ada benarnya juga. Kita harus ningkatin kualitas dari produk kita. Tapi menurut lo enaknya kita ngapain dulu ya? Kalau menurut gue? Menurut gue sih, kita benerin dulu tinta print kita sih, Bang. Tinta print? Iya.
Kenapa emang? Ya soalnya kan kita diprotesnya gitu. Katanya tintanya burem, warnanya nggak keluar. Jadi menurut gue, ya tinta dulu sih. Oke. Tinta. Duh, tapi perlu nggak ya? Perlu lah, Bang. Oke, oke. Benar-benar. Ya lu juga sempat bilang kan, nggak boleh mengharapkan hal yang beda kalau kita tetap ngelakuin cara yang sama. Nah, itu dia. Pinter juga. Oh iya, selalu. Eh, udah, tapi lu ada rekomendasi nggak kira-kira enaknya kita ganti tinta printer apa, terus supplier mana yang terpercaya gitu? Oh, ada tuh. Si gue kenal tuh si ada namanya Pak Santoso. Dia tokonya di belakang, tapi rame terus Bang tokonya. Serius lu? Iya. Lo mau nomor teleponnya nggak? Nih gue kasih ya. Boleh, boleh. Handphone gue tolong ambilin dong. Boleh, boleh. Nggak, handphone. Nah, thank you, Roy. Ah, mana? Berapa? Nih, nomor telepon ya. Sip, thank you. Oke. Halo. Pak, selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih telah menghubungi toko kami. Saya Santoso di sini. Ada yang bisa saya bantu? Oh, iya Pak. Saya dengan Dapri. Jadi gini Pak, saya pengen ningkatin kualitas tinta printer saya Pak. Tapi saya bingung nih, kira-kira tinta printer apa yang cocok gitu buat toko fotokopi saya. Bapak ada rekomendasi nggak Pak? Kalau misalnya mau kayak gitu, pakai merek Dataprint aja, Pak. Hah? Dataprint, Pak? Iya, Dataprint. Dataprint itu merek refill tinta printer pelopor. Itu udah tahu dari tahun 1992, Mas. Udah gitu, paling laku dah, Mas. Pokoknya di toko bapak saya di sini. Terjamin lagi kualitasnya. Wah, simple banget dong, Pak. Udah gitu nih, Mas. Pokoknya kalau misalnya pakai Dataprint, simple. Mas nggak perlu lagi beli cartridge baru nih, Mas. Mas bisa langsung isi dari cartridge sama tabungnya sekaligus, Mas. Wah, kalau gitu saya makin yakin nih, Pak. Tapi sebentar, Pak. Untuk kualitas tinta hitamnya itu gimana, Pak? Bagus nggak? Kalau tinta hitam, jelas di sini pasti kualitasnya terjamin ya, Mas. Pasti bagus. Udah gitu, warna tintanya itu keren, Mas. Wah, kalau tinta warnanya, Pak? Kalau tinta warna juga sama, Mas. Kualitasnya pasti bagus, Mas. Terjamin di sini. Udah gitu, warnanya juga pasti cerah, Mas, di sini. Wah, kalau gitu fix, Pak. Saya mau pesen Dataprint untuk toko fotokopi saya, Pak. Ini ya, Pak. Saya nanti akan kasih tahu untuk kira-kira berapa pieces saya pesannya, Pak. Oke, siap-siap, Mas. Siap, Mas. Untuk alamat pengirimannya, bisa lanjut di chat saja ya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Santoso. Menuju sukses! Warna! Permisi Mas, udah bisa ngopi belum ya? Mbak Warna, udah bisa Mbak? Sebentar ya Mbak? Nah, ini Mbak, udah jadi. Wah, bagus banget Mas hasil printnya. Iya dong Mbak, kan saya baru ganti tinta Dataprint. Ya udah deh kalau kayak gitu, makasih ya. Oke. Mbak Warna, balik lagi ya. Permisi Mas, saya mau ngoperin lagi dong. Mbak Warna, balik lagi nih. Iya, tapi sekarang hari ini bukan saya sih yang print, tapi teman saya. Halo Mas. Iya Mas. Ya, terima kasih banget loh Mas. Kemarin dosen saya muji katanya hasil tinta itu bagus banget. Aduh. Saya dapat A deh. Selamat ya Mbak. Makasih juga udah ngajak temennya kesini. Oke, tolong ini. Betul, saya makasih lah Mas. Kemarin tuh kan dosen saya senang banget. Iya dong Mbak. Kan kita di sini sekarang udah pakai Dataprint. Jadi tintanya bagus banget. Keren. Ya udah. Ini Mas. Oh iya, makasih. Mudah-mudahan suka sama hasilnya Mas ya. Makasih Mas. Yuk. Ntar dulu USB-nya. Oh iya, maaf Mas. Hati-hati ya. Mbak Warna, tunggu. Ada yang ketinggalan.